Minat terhadap motorsport di seluruh dunia begitu besar, membuat para produsen ini menjadi kreatif. Mereka tahu harus bagaimana melihat peluang ini supaya bisa menjadi cuan. Di beberapa negara, di Cina misalnya, mereka tak terlalu mendewakan merek seperti di Indonesia. Asal motornya mereka sukai dan sesuai dengan budget mereka, pasti akan dibeli. Nah, untuk itulah para produsen kreatif ini membuat tiruan atau versi fake dari motor-motor terkemuka di dunia. Apa saja itu? Mari kita bahas, sob. Dukasu DK400. Yang pertama ada Dukasu DK400. Ngelihat dari tampilannya saja, pasti sobat semua sudah tahu motor ini menjiplak dari motor apa. Yaps, betul sob, motor ini menjiplak motor Ducati. Namanya saja sudah diserempetin sama nama Ducati ya sob, yakni menjadi Dukasu. Desain motor ini sangat mirip dengan Ducati Supersport 950. Bahkan pemilihan warna maupun bentuk tulisannya pun juga dibuat semirip mungkin. Sampai-sampai bentuk knalpotnya pun dibuat mirip sob. Namun pada bagian mesin, tentu jauh berbeda. Dukasu DK400 dibekali mesin 385cc dual silinder yang diklaim mampu meledakkan power mencapai 25 horsepower. Motor ini sendiri diproduksi oleh Dukasu yang sebetulnya lebih banyak membuat motor listrik. Merek ini juga merupakan bagian dari Shanghai Jiangxi Motorcycle Technology Company Limited. Di Cina, motor ini dijual sekitar 43 jutaan. Yang mana ini jauh lebih murah dari Ducati asli, yang di Indonesia Supersport 950 dipasarkan sekitar 629 jutaan, itu pun masih berstatus off the road. Huayin R6. Motor kedua yang menjadi korban kloningan adalah Yamaha R6. Lagi-lagi, ada motor dari Cina yang membuat tiruan dari supersport andalan Yamaha ini. Motor tersebut bernama Huayin R6. Secara desain, motor ini benar-benar mirip dengan Yamaha R6. Lihat saja di sektor fairing, fast gear depan, termasuk lampunya, bahkan tulisan R6-nya pun dibuat semirip mungkin. Bagian pengereman depannya juga sudah pakai dual cakram loh sob. Hanya saja pada sektor dapur pacu, motor ini hanya menggendong mesin 500cc dengan silinder ganda yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 37 horsepower dan tersedia angka 35 Nm. Namun mengingat motor ini hanya dijual sekitar 49 jutaan saja, maka harus puas dengan part kelas murah meskipun sudah dibekali dengan panel instrumen full digital mirip Yamaha R6 asli. Vinja 500. Yang ketiga ada kloningan dari Kawasaki ZX-10R bernama Vinja 500. Tampang motor ini sangat mirip dengan Kawasaki ZX-10R generasi sebelum saat ini. Kemiripannya terlihat dari mulai bagian depan, seperti desain cover headlamp, visor, sampai winglet udara. Yang sedikit membedakan ada pada bagian lampunya yang lebih sipit, dan juga bentuk spionnya berbeda. Tapi bentuk buritan belakang dan lampu belakangnya pun justru sangat mirip sob. Kalau ZX-10R dibekali mesin berkapasitas 998cc 4 silinder, bertenaga 212 horsepower dengan torsi mencapai 114,9 Nm, maka Vinja 500 ini cuma punya mesin 500cc dual silinder. Power yang dihasilkan nggak sampai setengah dari ZX-10R asli, karena hanya sebesar 50 horsepower saja. Tapi kerennya motor ini sudah memakai panel instrumen full digital, lampu LED, dan pengeremannya sudah ABS loh sob. Motor ini sendirinya dijual di Cina sana dengan harga 13.000 yuan atau sekitar 28,6 jutaan jika dirupiahkan. Moto S450RR. Motor kloningan keempat bernama Moto S450RR yang dibuat sangat mirip dengan BMW S1000RR. Secara tampilan sangat wow banget ya sob. Keren sih, tapi sepertinya salah sasaran karena bagian fascia depannya bukan mirip BMW S1000RR,
malah lebih mirip dengan GPX Demon GR200R. Namun, pada bagian liverynya dibuat persis milik BMW, yakni warna merah, putih, dan juga biru. Emblemnya juga diserempet-serempetin nama logo BMW, namun dengan aksen ala paling-paling pesawat biar nggak terlalu persis. Namun anehnya, buritan belakangnya malah mirip dengan Ninja 250 Fi. Suspensi depannya sudah pakai tipe upside down berwarna silver. Pengereman depannya pakai dual disc dengan warna nyeleneh, yakni kombinasi gold. Dan kerennya, kalipernya sudah mengadopsi model radial layaknya motor mahal. Bagian engine, kabelnya dibekali mesin 450cc dual cylinder yang sudah berpendingin cairan dan memiliki power sebesar 24 horsepower dan torsi di angka 22 Nm. Bagian detail lainnya kelihatan dibuat cukup niat sih sob, seperti lampu DRL yang mirip S1000RR, lampu utama mirip kemenyan R1 terbaru, panel speedometernya sudah full digital, stangnya model jepit upper yoke, dan motor buatan Cina ini kabarnya dijual di Vietnam dengan harga sekitar 31,8 jutaan. Gaokin Flame 500. Yang kelima ada Gaokin Flame 500 yang memiliki desain mirip pake banget dengan Suzuki GSX S1000 terbaru. Cina gercep banget ya sob, padahal motor aslinya saja belum lama muncul. Kemiripan motor ini dengan GSX S1000 paling kentara ada pada bagian lampu utamanya yang model proyektornya bertumpuk secara vertikal. Bagian serut tangginya juga cukup mirip meski terlihat kedodoran. Suspensi depannya sudah pakai jenis upside down. Kaki-kakinya terlihat gambot dengan bak tapak lebar. Rem depannya sudah pakai dual cakram yang dilengkapi dengan ABS dari Bosch. Gaokin Flame 500 ditenagai mesin 486cc berpendingin cairan dual silinder sejajar yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sekitar 49,3 horsepower. Lumayan gede ya sob powernya. Di Cina sana, motor ini diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 67 juta rupiah dan kemungkinan besar hanya akan dijual di Cina saja. Yamaha Z400. Motor keenam yang juga diklon adalah Kawasaki Z1000 yang kali ini ada Yamaha Z400 yang memiliki tampilan ala-ala naked bike sangar dari Kawasaki tersebut. Tak hanya desain bodinya yang ditiru, skema warnanya pun juga dibuat mirip pada Yamaha Z400 ini. Bahkan, model silinder knalpotnya pun juga dibuat mirip. Bagian jantung paconya memakai mesin 400cc parallel twin cylinder yang memiliki power sebesar 27,6 horsepower dan torsi puncak di angka 28 Nm. Dan kabarnya, mampu digeber mencapai 155 km per jam. Motor ini sendiri dibanderol sekitar 62 jutaan, tapi belum ada informasi akan dipasarkan di mana. Nah itu dia sob, beberapa motor kloningan yang meniru dari motor-motor sport ternama. Perlu diketahui kalau motor-motor barusan rata-rata merupakan produk dari Cina dan biasanya hanya dijual di sana saja, hal ini terkait dengan adanya perlindungan hak cipta. Nah kalau sobat bisa membeli salah satunya, kira-kira mana yang paling menarik buat kamu sob?